Ntar lanjut. Beneran nih. Beneran ngantuk loh. Beneran ngantuk ya. Kamu, oh pemain nomor berapa ya? Pemain yang menang gue. Saya pemain yang paling baik yang menang. Ayo! Itu saya gak perlu sih, Han. Mau beneran? Gak bikin loh sekarang. Tapi tapi ada hadiahnya. Gimana sih? Hadiahnya satu set just begin dong. Ini kayak spell lagi gue. Iya. Cuman bedanya kamu gak mau. Kamu jangan-jangan pakai jas. Coba dijelaskan mau ngapain sih, sayang? Kita mau. Kalian yang belum tahu, kita lagi ada di acara apa. Ini lagi ada di peresmian cabang terbaru dari BIHIT. This is where the showcase happen. Nanti akan ada fashion show juga. Dan tadi kita udah dress dengan tema Squid Game. Lagi di Bona Cafe. Kita mau review ya. Nge-vlog. For me it's a vlog. Food vlog. Okay, kita lihat. Ini di Surabaya legend ya nih ya. Stick. Mantap. Okay. Kayaknya mau yang ini deh. Ini adalah outdoornya, asik banget. This is so romantic. Bisa dinner seperti di Paris. Wow. Tempatnya asik, very cozy, very homey, dan harganya juga nggak terlalu mahal. Dan pasti makanan juga enak banget sih ya. Bond Cafe, I love it. The place is just awesome and it's big. Juga Christmas tree. Tempatnya gede loh ya. Tempatnya gede banget. Jadi kayaknya mustahil kalau kehabisan tempat. Lihat nih. Kayak berasa di Yunani-Yunani di mana gitu ya. Keren ya. Tempatnya asik banget. Oh, ada dua ruangan nih. Ya. That's the first. Dan tempat di mana aku dan Tiffany makan. Bersama dengan teman-teman. The second is over here. Nanti kita akan review makanannya seperti apa. Sebenarnya this is not first time aku makan di sini sih. Aku makan di sini sudah mungkin 3-4 kali, tapi belum pernah review. Jadi kita akan review nanti. Sup-supnya juga kayaknya enak banget. Steaknya juga very affordable dan juga enak. Oke, mari sih. Badannya nggak mirip nih, satu besar satu kecil. Aku kayak Cici, badannya kecil. Iya. Tapi nggak apa-apa nih buat makan. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa lagi. Makan ya. Makan ya. Roti. Kok Cici Fani sama adiknya kan mirip ya? Mirip ya. Aku ya merasa mirip banget sih sama dia. Lembut. Enak, lembut. Ininya juga enak banget. Enak. Kapan-kapan bawa anak-anak sih ke sini? Kayaknya aku bilang kalau ya, tantangannya bawa anak. Berarti jalan jauh ya. Kalau Niko senang kok. Iya. Ntar kapan lah kalau mau banget aku deh. Gelar kalau aku ke Jakarta bawa anak-anak ntar aku. Kita play date ya. Iya. Banget.
sekali. Biasanya sama Cide aja diajak kuliner di mana? Udah kemana-mana aja. Apa saya yang satu apa soto? Soto cakto. Bukan apa? Dapat Anda. Dapat Anda. Itu wajib. Itu pesan Anda. Tapi kita pasti dapat Anda. Nggak usah ditanya lagi. Enak banget. Sama buntut goreng. Ih, mantap ya. Mantap. Semuanya enak banget. Kalau sama buntutnya bisa ada apa ada beda ya? Beda. Wah, beda. Terus dia punya dagingnya itu kan ada kayak tetelan lembut-lembut. Iya, iya. Kayaknya di sini banyak orang juga hanya untuk pesan kue ya. Cake-nya doang apa? Ya roti doang kayaknya. Iya sih banyak. Enak kan? Jasanya suka banget kayak begini. Kalau kita siapa cinta roti soalnya? Oh, dapat ini. Iya, iya. Oh. Nah, ya buat ini. Baru benci roti. Oh, enggak suka roti. Karena aku enggak begitu. Oh, jadi mesin stick dapat roti. Iya. Kalau mesin roti dapat stick ada. Enak banget juga. Dia ada kayak temen di dekat sini. Mak, mau enggak aku coba dong? Iya, boleh deh. Thank you. Favoritnya Justin, avocado. Avocado float. Saya termasuk expert avocado float expert. Saya proclaim, coba kita. Mantap enggak? Teksturnya pas, lembutnya mantap. Di blender kira-kira setengah jam. Bulu hitam setengah jam. Enak. Karena gini, avocado itu agak tricky bikinnya karena kalau kematangan nggak enak ya nggak sih, kalau terlalu muda dia akan pahit. Tapi ini mantep, pas. Terus floatnya juga, es krimnya mantep juga. Heidi. Paten kali kan orang Medan. Gimana sih? Udah bisa jadi food blogger belum? Udah. Blogger udah. Belum. Oh iya, ini sama suka sih. Mantap. Oh, apa sih? Chicken skin? Yes, chicken skin. Mantap. Oke, super. Ini kue ulang tahun mas. Oke, pertama kita review bentuknya dulu. Ini unik sih ya, yang kita belum pernah lihat zupa sup seperti ini sih. Biasanya dihancurin kan? Ya, coba kita lihat. Nah, oops. Selera sih kalau nggak mau dihancurin. Kalau nggak mau hancurin kayak gini nih bentuknya nih ya. Tapi kita hancurin aja. Sesuai dengan anjuran pemerintah ya. Anjuran aja. Nah, kita coba dulu nih. Kamu suapin koko tuh. Di istrinya jealous. Kak, bujuin ini dong. Gak usah sih, gak apa-apa. Gimana, Riri? Apa? Enak. Sedap ya? Ada kacang polongnya ya. Ini emang khas Surabaya banget sih. Enak. Wangi langsung ya, wanginya sih. Wanginya semerbak langsung. Nah, tapi harus dimasukin semua nih kayaknya. Iya. Baru lebih kental, ya kan? Lebih berasa. Jadi dalam itu ada daging ayam, ada kekacangan, dan juga ada mantap sih. Pas, nggak terlalu enak. Enak nih. Biasa kelemahan dari cupa sup ini adalah cepat bikin orang enak, ya kan? Karena kan terlalu creamy, tapi ini enggak, ini pas kok. Nah, habis ini kasih Tiffany makan nih. Mantap. Oke. Okay. Selamat menikmati, Pak. Thank you. Iya, langsung aja. Oke. 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 Ini dong, saya. Entah, Pak. Oh, ini datang nih. Tuna, spaghetti tuna. Tuna spaghetti. Coba. Coba dulu ya. Sup ya. Nanti ngambek lagi kalau sih. Gimana teh? Sudah cukup banyak cintanya. So sweet nih. Gila ce, mantap. Gimana mantap? Oh, ini yang megang kamera bahaya nih bos. Bu bos. Ini bu bos loh. Yang main kan bu bos. Oke, langsung aja ini. So, oke, makan dulu aja. Kalau ini adalah spaghetti tuna. Spaghetti tuna, yeah. Super pedas. Spaghetti tuna super pedas, Tiffany, orang Manado. Yoi. Mau makan yang pedas. Langsung okay. Ya, Ci aku makan ya. Makan. Coba saya, coba. Cabenya jangan lupa. Gimana? Kesan-kesannya?
Oke. Udah lama gak kan? Cintipan juga suka pedes banget. Kenapa ada ini? Lu suka banget. Aku juga suka, aku juga suka pedes. Gimana? Mantap gak? Chicken skin. Mana dia? Crispy. Yang lebih doyan pedes siapa? Dua-dua tapi yang lebih kuat aku. Yummy. Okay. Now the main course. Mm-hmm. Of truth. Aku mesennya tenderloin, grill tenderloin. Mantap nih ya, grill tenderloin. Kalau yang mau nambah saus bisa disiapkan sausnya banyak. Wah, mantap. Sausnya berlimpah ruah. Okay. Mari kita coba. Lembut dagingnya, dan ini khas ya, khas steak Indonesia. Bumbunya, bumbunya, cara masaknya, iya loh, dan agak-agak manis sedikit ini aja ya. Iya, betul-betul. Agak manis sedikit, khas sih. Dan hai, Jess. Halo. Steak ini tuh bikin kangen. Bikin kangen Surabaya. Kangen rumah. Karena rumah itu bukan di mana, tapi sama siapa? Sama kamu. Lembutnya semua, mantap. Halo Nyo. Wow. Enak, jadi lembut ya? Cobain. Biar romantis. Mantap ya? Ini bahasa kerennya Jasuke. Iya. Jagung susu keju. Jasuke Uchiha. Marki Chop. Masih hangat-hangat di geng. Ini Niko masih suka. Ini dia. Manis ya. Enak nih. Good. Mantap. Langsung ngantuk makan ini. Udah kenyang. Ini kayak comfort food itu ya. Langsung ngantuk. Daripada makan popcorn, mending ini lebih sehat. Yoi. Karena nggak di brondong. Ya selesai. Dadah. Thank you, Cik. Sama-sama. Thank you. Thank you semuanya. Thank you, Mas. Terima kasih ya. Sampai ketemu. Mau foto tak fotoin kapan? Pakai masker super besar. Want cafe? Kita aku. Kenapa? Tadi Mbak gitu. Jadi jangan close up, close up. Kenapa? Nggak cantik. Hah? Nggak cantik. Iya nih.
Kamu ngapain, Seng? Kok tak buka? Berasa di kamar. Yes. Oh, maaf, ini lobby. Sayang, kamu bisa masak di sini, sayang. Sayang. Apa? Kamu nggak masak? Aku baru mau beli beras. Ini. Wearing my Michael Jordan shirt with my champion hat, I believe I can fly. Tahan berapa puluh kali ya? Widih. Udah. Belum. Satu.